ini dia langsung ketemu guys. Peringkat ke kalian sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di share juga. Jadi jangan lupa di subscribe, comment, like, sebanyak-banyaknya share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum, halo Lesti Lovers, Lesti Lovers, Sobat Bilar, dan halo semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Ketemu lagi nih dengan aku Joko di channelku Joko Purnomo pastinya. Setelah kemarin aku bikin video ngecekin trending dunia atau trending global, jadi trending seluruh dunia ya, bukan per negara lagi. Itu kemarin ada video Leslar yang di Indosiar, Semarang Indosiar itu masuk trending dunia peringkat ke berapa ya lupa, 78 atau 79 gitu. Dan di video ini aku akan mengupdate lagi apakah posisinya untuk hari ini makin naik atau bahkan makin turun. Kamu pasti penasaran. Dan selain itu aku juga mau ngecek lagu covernya Lesti, Hati Yang Kau Sakiti dari Rosa, versi koreanya juga apakah masuk trending dunia atau enggak. Jadi pastikan kamu nonton videonya sampai selesai ya, sampai detik terakhir pokoknya. Oke, janji ya, sampai detik terakhir. Tapi sebelum lanjut, bantu saya dulu yuk untuk like video ini, dan yang paling penting klik tombol subscribe-nya ya. Buat yang sudah like dan subscribe, aku ucapkan banyak banget terima kasih, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Sebelum aku ngecekin, aku mau ngasih informasi lain dulu deh. Kemarin kan Rizky Billar sudah mendapatkan golden play button-nya ya. Yaitu pertanda kalau Billar sudah mendapatkan 1 juta subscriber. Ya walaupun subscribernya Rizky Billar sekarang sudah lebih banyak dari 1 juta sih, tapi golden play button-nya baru sampai kemarin. Dan di sini Billar terlihat seneng banget mendapatkan golden play button-nya. Pada hari kemarin pun aku juga seneng banget karena subscriberku telah mencapai 100.000. Buat aku itu sudah sangat besar banget ya. Dan itu tandanya nanti aku bisa mendapatkan silver play button. Ya walaupun sekarang aku belum mendapatkan silver play buttonnya ya, tapi aku sudah sangat seneng banget. Dan aku ucapkan banyak banget terima kasih buat kalian semua yang sudah setia nonton videoku, sudah setia nge-like dan komen di setiap video aku. Tanpa kalian mungkin hari ini subscriberku masih puluhan ribu. Karena aku ingat banget sebelum bahas Lesti dan Rizky Billar itu subscriberku masih ya sekitaran 20-an ribu atau 30-an ribu deh. Aku sedikit lupa. Aduh, aku nih pelupa banget sih. Pokoknya kalian semua para Leslar lovers, the power of Leslar emang cute banget. Kurasa curhatannya sudah cukup dulu ya, dan kita langsung saja ke inti videonya, yaitu buat ngecekin trending dunia. Oke, kita langsung saja meluncur, let's go. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di situs buat ngecekin trending dunia. Kalian bisa lihat ya, ini video trending worldwide in the music category. Dan di sini pertama aku mau ngecekin Lesti cover lagunya Teh Ocha ya, yang Hati Yang Kau Sakitin versi Korea, apakah masuk trending music dunia. Kita scroll-scroll dulu deh ya ke bawah. Kita agak besarin dulu deh ini, oke. Kita lihat ya ini. Kalau lagu Kulepas Dengan Ikhlas sih dulu pernah masuk sih trending dunia. Dan lagunya Rizky Billar yang Kini Hanya Tentangmu kemarin juga pernah masuk trending dunia. Terus kalau lagunya Lesti yang cover lagu Lesti yang cover lagunya Rosa, apakah bakal masuk juga? Kita lihat sama-sama ya. Bentar ya. Aku malah solvok ini. Mencari Lesti tapi malah ketemu dari Melilida Hikmah, memasuki trending music dunia di peringkat ke 151 sorry. Dan ini mengalami penurunan 6 peringkat ya. Ada fansnya Melly juga nggak di sini? Komen dong kalau ada fansnya Melly. Dan ini Melly ini trending di 3 negara ya, yaitu di trending musik nomor 17 di Indonesia, 44 Taiwan, dan 30 Hong Kong. Wah, keren juga nih Melly ternyata. Selamat ya Melly. Dan kita cari-cari lagi di bawah. Oh, ini ada juga dari Indonesia, yaitu Dori Harsa Demi Kowe. Dikit cerita ya, aku sebelum bahas Lesti dan Rizky Billar tuh sebelumnya aku memang bahas dari musisi Jawa sih, seperti Didi Kempot, Dori, Happy Asmara, gitu-gitu. Dan ini Dori Harsa Demi Kowe juga masuk trending music dunia, ada di 3 negara, nomor 22 Indonesia, 41 Taiwan, dan 25 Hong Kong. Keren banget juga ternyata. Dan kita lah cari-cari lagi ke bawah. Ini malah lagunya Rizky Billar masih trending di musik dunia loh.
peringkat ke-170. Dan ini mengalami kenaikan di 14 tangga ya, yaitu berada di peringkat ke-170. Keren banget Rizky Billar. Oke, sebentar kita lihat dulu. Dan oke, ini ya, kalian bisa lihat ya ini lagunya Rizky Billar, Kini Hanya Tentangmu, trending music dunia. 22 Hong Kong, 29 Indonesia, 48 United Arab Emirates, dan 50 di Taiwan. Ini dari Hong Kong malah peringkatnya lebih bagus ya dari Indonesia. Emang gokil sih. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau ngecari Lesti. Mana nih Lesti kok sampai peringkat 200-an belum muncul ya? Bentar. Ayo, mana Lesti? Wah, ini sudah sampai di paling bawah ya guys, yaitu 250, dan namanya Lesti belum muncul di trending music dunia. Wah, sayang banget, tapi ya semoga saja besok sudah bisa masuk ya. Makanya kalian harus itu nonton terus, streaming terus lagunya Lesti, naikin view-nya biar masuk trending dunia. Oke, kalau tadi kan video yang khusus music ya, khusus musik atau lagu, kalau ini semua kategori. Kemarin Leslar yang di Semarang Indosiar itu kan ada di peringkat ke-78 atau 79 gitu, aku lupa. Nah, apakah hari ini posisinya naik atau bahkan turun? Kita lihat ya, kita cari-cari dulu, scroll-scroll dulu ke bawah. Oh, ini dia, langsung ketemu guys, peringkat ke-67. Bahagia tak sadar Leslar meneteskan air mata. Dan ini naik 11 peringkat ya. Keren banget kalian. Ini berkat kalian guys, berkat para Leslar lovers, the power of Leslar. Kalian memang mantap surantap. Dan kita lihat ya ini, Bahagia tak sadar Leslar meneteskan air mata ini trending di berbagai negara. Ada 5 negara. Peringkat 1 Indonesia, 10 Hong Kong, 12 Singapura, 19 Taiwan, dan 23 Malaysia. Dan ini mengalami peningkatan semua ya tiap negaranya. Emang keren banget sih kalian. Dan kemarin itu di videoku yang ini banyak banget yang komen dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Arab, dari Dubai, dari Singapura. Aku seneng banget. Ternyata videoku nyampe ke luar negeri juga ya ternyata. Aku terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah menyempatkan komen. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya updatean hari untuk hari ini. Besok kita update lagi nggak peringkatnya. Komen dong di bawah. Kalau banyak yang request, mungkin bisa aku buatkan update-annya. Dan jika kalian mau request atau ada pertanyaan apa, komen saja di bawah ya. Insya Allah nanti akan aku balas. Oh ya teman-teman, aku minta bantuan kalian dong buat like video ini dan share ke semua sosial media kalian ya. Share ke Facebook, Instagram, atau WA, atau apalah itu. Bantu share ya. Dan buat yang belum subscribe, bantu klik tombol subscribe-nya ya. Buat yang sudah like, comment, share, dan subscribe, aku ucapkan banyak banget terima kasih. Pokoknya aku hanya bisa ngucapin terima kasih dan terima kasih buat kalian semua. Dan setelah selesai nonton video ini, nanti silahkan mampir ke channelku ya buat nonton video-video yang lainnya, karena di situ aku banyak banget bikin video tentang Lesti dan Rizky Billar pastinya. Sekian dulu video kali ini. Thank you for watching. Keep being grateful. Never give up, and see you on the next videos. Bye.